Assalamualaikum teman-teman sahabat Setia Faktor. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini, Faktor akan berbagi contoh PPT sidang, baik untuk sidang skripsi, tesis, disertasi, maupun untuk seminar proposal. Bahkan, slide ini pun bisa digunakan untuk presentasi yang lainnya. Di samping itu pula, Faktor akan menjelaskan cara edit PPT sidang ini. Untuk memudahkan berlatih cara edit, beberapa slide sampel dari PPT tesis ini silahkan di-download. Link downloadnya telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Oke, sebelum kita edit, berikut contoh tampilan lengkapnya.
Oke, yang pertama, bagaimana cara mengganti background gambar gedung ini? Caranya tinggal klik kanan di luar area slide, kemudian pilih format background. Di sisi kanan muncul jendela format background. Silakan klik gambar gedungnya yang ini, klik. Silakan pilih pada fill and line, kemudian pilih picture or texture fill, kemudian klik lagi tombol insert. Bagi teman-teman pengguna PowerPoint 2016 dan versi di bawahnya, nama tombolnya file. Klik di sini. Nah, silahkan cari gambar penggantinya. Klik from a file. Misalnya kita gunakan gambar kampus yang ini. Klik gambarnya, klik tombol insert. Nah, secara otomatis di sini gambarnya berganti. Yang kedua, cara ganti logo. Nah, karena logo ini diberi animasi, sebelum dihapus silahkan masukkan dulu logo penggantinya. Caranya tinggal di copy saja dari folder tempat menyimpan logonya. Silahkan buka foldernya. Nah, misalnya penggantinya logo Tuturi Handayani. Ini hanya sekedar contoh. Silahkan di copy, klik kanan, pilih copy, atau boleh juga Ctrl C pada keyboard. Setelah itu kita kembali ke PowerPoint kita di sini. Paste di sini atau Ctrl V pada keyboard. Nah, ini logonya. Silakan logonya diperkecil. Untuk memperkecil tinggal dorong salah satu sudutnya ke arah dalam seperti ini. Namun perlu diingat, logo sebagai penggantinya berbentuk file PNG tanpa background. Kalau kebetulan logonya masih memiliki background, silahkan hilangkan backgroundnya. Tutorial cara menghilangkan background, linknya telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Setelah itu, kita beri animasi dulu. Animasi yang sama dengan logo yang akan kita ganti. Jadi silahkan buka tab animation. Pilih animation pane. Nah, di sini ada animasi yang diterapkan pada slide judul ini. Kita perlebar. Silahkan klik logo yang akan kita ganti. Nah, ini animasinya. Di sini animasinya menggunakan animasi zoom. Dengan demikian, logo pengganti pun yang ini kita beri animasi yang sama, yaitu zoom. Jadi silahkan klik logo penggantinya, kemudian beri animasi zoom. Klik pada zoom. Nah, seperti itu. Nah, di bagian bawah adalah animasi untuk logo pengganti, logo Tuturi Handayani. Nah, logo yang akan kita ganti posisinya di urutan kedua. Jadi, animasi logo pengganti dorong ke atas, tempatkan pada posisi kedua di sini. Di sini, animasinya untuk logo yang akan kita ganti ini menggunakan with previous. Jadi penggantinya pun kita ganti dengan with previous. Setelah itu barulah logo asalnya ini dihapus. Tekan saja tombol delete pada keyboard. Nah, baru logo penggantinya tempatkan di posisi yang sama. Kita geser ke sini. Misalnya di sini. Pada halaman judul, barangkali untuk teks tidak ada yang sulit menggantinya. Misalnya di sini kita ganti tesis ini dengan skripsi seperti itu, ataupun dengan disertasi sesuai dengan kebutuhan. Judul pun sama, untuk teks semuanya sangat gampang mengeditnya. Oke, di sini tidak ada lagi yang perlu dijelaskan cara editnya. Sekarang kita pindah ke slide kedua. Klik pada slide kedua. Mungkin di sini yang utama yang kita edit adalah mengganti foto. Cara ganti fotonya tinggal klik pada foto yang mau diganti. Kita kembali di sini pada menu format picture. Kalau di sini tidak ada menu format picture, tinggal klik kanan pada fotonya, kemudian pilih format picture. Nah, maka di sini kembali muncul jendela format picture. Silahkan klik pada menu fill and line. Klik lagi pada picture or texture fill, kemudian klik pada tombol insert. Silahkan cari gambar penggantinya. Sebagai contoh, Faktor gunakan gambar ini. Klik gambarnya, klik tombol insert. Nah,
Kalau terjadi gambarnya di sini, kepeng atau lonjong silahkan diatur di bagian tile fixture as texture. Gambar ini kurang lebar berarti kita tambah nilai negatif pada offset right. Biar melebarnya ke kanan seperti ini. Oke, seperti itu cara ganti fotonya. Kemudian di bagian latar belakangnya di sini ada gambar pula. Jika mau diganti silahkan. Ini adalah background gambar ini. Pastikan klik di luar area slide seperti ini. Silahkan klik pada menu Fill and Line. Pilih Picture or Texture Fill. Klik tombol Insert. Silahkan cari gambar yang mau dijadikan backgroundnya. Klik From a File. Misalnya kita gunakan gambar yang ini. Atau gambar kampus, nggak jadi masalah. Misalnya gambar kampus saja. Klik gambar kampusnya, klik tombol Insert. Nah, maka backgroundnya menjadi gambar kampus. Nah, kalau teman-teman di sini membutuhkan desain slide yang sama, misalnya slide pertama ucapan kepada dosen penguji, slide keduanya misalnya ucapan kepada dosen pembimbing, tinggal duplikat slide ini. Caranya, klik slide nomor 2, kalau mau diduplikat, tinggal tekan tombol Ctrl dan huruf D pada keyboard. Nah, ini slide keduanya. Slide keduanya silahkan ganti teksnya dan disesuaikan fotonya. Beralih slide berikutnya. Nah, yang ini. Nah, di sini ada icon vector. Kalau icon vector ini mau dihapus atau diganti silahkan. Karena pada icon vector ini tidak ada animasi. Kita lihat. Klik pada tab animation. Pilih animation pen. Klik icon vectornya. Nah, di sini tidak ada yang terseleksi. Artinya icon vector ini tidak ada animasinya. Kita hapus yang ini. Tekan saja tombol delete pada keyboard. Silakan masukkan icon vector penggantinya atau dengan gambar yang lain. Untuk mendapatkan gambar icon vector, bagi teman-teman yang sudah menggunakan PowerPoint versi 365 dan versi di atasnya, tinggal klik pada tab insert. Pilih pada menu icon. Sedangkan bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2016 dan versi di bawahnya, silahkan download icon vectornya. Link downloadnya telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Menu icon ini ada di PowerPoint 365, 2019, dan 2021. Tinggal klik di sini. Syaratnya komputer kita harus terkoneksi ke internet. Sebagai contoh, penggantinya misalnya ini, tinggal di checklist saja, diberi tanda checklist seperti ini, kemudian klik tombol insert. Nah, ini icon vectornya silahkan pindahkan. Nah, kemudian tadi warnanya putih, tinggal ganti pada graphic fill, pilih warna putih. Seperti ini cara menggantinya. Kemudian, di sini juga ada 4 icon vector. Silahkan tinggal edit, sesuaikan, kemudian icon vectornya jika mau diganti caranya sama seperti itu. Kita lanjut ke slide yang lain. Ada sedikit trik yang lebih mudah untuk mengganti teks. Teman-teman bisa diketik langsung pada slide PowerPoint ini, ataupun copy paste dari Word ataupun dari PowerPoint yang lain. Misalnya kalau mau di copy paste teksnya dari Word, silahkan buka Word-nya. Ya, sebagai contoh, di sini misalnya, nah ini adalah untuk rumusan masalah. Silahkan copy, jangan satu persatu, copy saja dulu semuanya. Ini ada 3 rumusan masalah, misalnya seperti ini. Blok, kemudian copy, Ctrl C pada keyboard, atau klik menu copy. Pindah ke slide PowerPoint kita di sini. Silahkan paste di sini atau Ctrl V pada keyboard. Nah, ini rumusan masalahnya. Silahkan tempatkan di atas. Nah, ini karena hasil copy paste dari internet, di sini memiliki background. Silahkan hilangkan background teksnya. Caranya tinggal klik pada menu Clear All Format. Yang ini. Klik. Nah, maka hilang backgroundnya. Nah, karena di sini yang kita masukkan hanya 3 misalnya, di sini ada 5 rumusan masalah. Jadi silahkan 2 yang terakhir dihapus. Misalnya kita hapus yang paling bawah sini. Otomatis icon vectornya juga dihapus. Baru teksnya diganti. Copy yang ini satu persatu. Nah, seperti ini. Ctrl C.
pindah ke rumusan masalah 1, misalnya dari sini, di blok, baru Ctrl V pada keyboard. Nah, seperti itu. Yang kedua, blok lagi, Ctrl C, pindah ke rumusan masalah 2, blok yang ini, Ctrl V. Yang ini, sama, Ctrl C, to copy, pindah ke rumusan masalah 3, blok, baru Ctrl V pada keyboard. Nah, setelah itu, silahkan atur jenis fontnya dan warna fontnya biar sama. Kita seleksi saja semuanya, seperti ini, seleksi sampai sini. Nah, ini terseleksi, warna fontnya kita ganti semuanya dengan putih. Nah, karena di sini hanya 3, silahkan jaraknya disesuaikan. Untuk memindahkan di blok saja dari pinggir seperti ini. Kemudian tekan dan tahan tombol shift pada keyboard, drag ke bawah. Misalnya di sini. Yang kedua, blok lagi. Nah, seperti itu cara ganti teks yang lebih praktis. Nah, yang ini silahkan di delete, dihapus. Oke, kita lanjut ke yang lain yang penting barangkali di sini. Nah, di sini ada grafik. Grafik ini sudah disinkronkan dengan data Excel. Jadi cara gantinya tinggal klik kanan pada grafik ini. Klik kanan seperti ini. Pilih edit data. Nah, maka di sini muncul Excel-nya. Bisa di copy dari data Excel, bisa diganti secara manual. Misalnya ini 30, enter. Yang keduanya misalnya 20. Yang ketiga 35, yang keempat 15 misalnya. Nah, maka grafiknya otomatis berubah menjadi seperti ini. Di sini tinggal ganti sesuai dengan data yang ada pada data Excel-nya atau data dasarnya. Itu cara ganti grafiknya, jangan lupa setelah diedit tutup Excel-nya. Sama untuk grafik batang juga tinggal klik kanan, pilih edit data. Nah, ini Excel-nya. Ganti di sini. Oke. Ini juga sama. Slide yang ini merupakan grafik. Cara gantinya sama. Klik kanannya pada bagian lingkaran grafiknya ini. Sini yang menunjukkan 60% yang warna biru tuanya yang ini. Klik kanan di sini. Nah, maka di sini tinggal muncul. Pilih edit data. Nah, silahkan ganti. Di sini karena grafik V membutuhkan 100%. Yang muncul di sini adalah 60%-nya. Jadi ganti di sini misalnya ini 90%. Berarti otomatis yang di bawahnya yang tidak munculnya adalah 10%. Seperti ini. Lalu enter. Seperti ini jadi berubah. Oke. Seperti itu ganti grafik V-nya. Oke. Yang lainnya tidak ada yang sulit, semuanya mudah diedit. Di sini cara ganti fotonya sama seperti tadi. Nah, ini tabel, untuk tabel juga sama, tinggal edit seperti ini. Blok ganti dengan kata-kata sesuai kebutuhan, ganti datanya dan seterusnya. Oke, seperti itu cara editnya. Setelah selesai diedit, jangan lupa disimpan. Oke. Seperti itu bagaimana contoh slide PPT sidang, baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi, dan juga cara editnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.